Kalau gitar itu lebih pas kalau taruh di lantai, bos. Mending taruh di lantai aja deh, bos. Udah. Lebih pas gimana? Rp1.500.000, mbak. Ah, murah banget. Telepon Daddy dulu, transfer duit 5 juta biasa. Der, transfer dong. Fiona? Iya, bos. Gitar ini kenapa ada di bawah ini? Oh, maaf, bos. Kalau gitar itu lebih pas kalau taruh di lantai, bos. Mending taruh di lantai aja deh, bos. Udah. Lebih pas gimana? Harusnya gitar ini digantung kayak yang lain nih. Kan gak enak kalau ada pelanggan datang ke sini. Iya, tapi mending di bawah aja. Ah, bilang aja kamu malu tuh. Biar saya di atas aja. Ah, udah gak apa-apa. Daripada ntar, ini gak enak, banyak yang datang nih. Ini lebih pas. Enggak, eh, saya bos kamu. Nurut. Ini terserah, bos. Sumpah. Beneran ya. Tinggal ditaruh. Balik lagi itu gara-gara tape-nya dari kemarin masih tetap rusak. Yang lain sih aman. Oh. Dibenerin dikasih tape-nya? Dibenerin ya udah ntar gue cek dulu ya. Gampang kalau tape doang mah. Terus ini ngapain ngeceknya di depan kan tape di dalam, Bang? Iya, si abangnya mau dengerin musik kan? Iya, enggak ada suaranya. Iya, iya udah gampang tenang aja, Bang. Sembarangan. Aduh gimana ya? Tolong. Aduh, saya nggak kuat mas. Maaf, bentar saya coba lagi. Tolong. Ada yang bisa saya bantu? Aduh mas Superman, ini tukang ojek ketimpa gerobak bakso saya. Tolongin. Baiklah kalau begitu saya bantu. Tahan mas. Tahan. Pelan bang. Ya ampun. Sekarang mas berdua sudah aman. Karena saya sudah menolong mas berdua. Makasih mas Superman. Iya makasih mas Superman. Tapi gerobak saya mas, jangan dilempar ke sana. Aduh, kenapa bisa setinggi ini ya? Wah, situ yang lempar gimana? Oke, terbang. Yah, nyangkut. Om. Tolong bantuin Ojen dong, lengan Ojen nyangkut tuh. Ya, tarik aja deh. Tapi bahaya, Om. Ya elah deh, aduh. Sebentar ya, I call you back. Sini, Om bantu deh. Oi! Aduh!